Hai, Assalamualaikum semua. Okey, hari ni Kak As nak share dengan semua tiga tips macam mana kita nak lindungi anak-anak kita daripada gigitan nyamuk, terutamanya nyamuk Aedes lah yang paling kita takut kan. Okey, jadi tips yang pertama, nyamuk ni dia suka kepada suhu yang panas. Okey, suhu badan yang panas dia akan menarik. Jadi bila baby ni kita jangan pakaikan dia dengan baju yang berwarna gelap. Jadi bila pakai baju yang berwarna gelap, dia akan menyerap haba dengan lebih banyak. Jadi dia akan menarik perhatian nyamuk. Okey. Jadi pakaikan dia dengan baju yang warna cerah. Dan biasanya kita suka pakai baju warna putih lah dekat anak-anak kita kan, terutama malam. Okey, yang keduanya, kita bila kita nak keluar rumah, jadi kita pastikan kita pakaikan anak kita dengan baju yang berlengan panjang dan berseluar panjang, dan pastikan ia juga adalah jangan sangat nipis. Ya, tujuan dia kenapa? Supaya nyamuk ni tak mudah untuk menggigit. Dia longgar kan, longgar, jadi dia tak senang untuk menggigit anak kita. Dan yang ketiga adalah kita boleh gunakan La Baby Essential Oil ni. Okey, La Baby Essential Oil ni dalam dia ada minyak pudina. Jadi minyak pudina ni lah yang menyebabkan serangga tak suka nak dekat pada benda yang berbau minyak pudina ni. Jadi itu saja tips kat As hari ni. Bye, Assalamualaikum.